dari Sabang sampai Merauke. Ada semangat awali pagi. Agustus 1990, perusahaan konsumer Indo Pangan Sejahtera didirikan oleh konglomerat Sudono Salim. 4 tahun berselang, di tahun 1994, Indo Pangan berubah nama menjadi Indofood Sukses Makmur yang kelak menjadi pilar utama bisnis grup Salim. Bertumbuh cepat, pada tahun 1994, Indofood melakukan langkah penting, melangsungkan penawaran umum perdana atau IPO saham di Bursa Efek Indonesia. Indofood Sukses Makmur memperoleh dana Rp130 miliar melalui IPO saham. Setelah listing di BEI, Indofood semakin mengembangkan sayap bisnis konsumernya dengan menjalankan usaha dari hulu hingga hilir. Indofood mengintegrasikan bisnisnya dengan perusahaan penggilingan gandum raksasa Bogasari pada tahun 1994. Tak berhenti di situ, pada tahun 1997, Indofood mengakuisisi perusahaan perkebunan, agribisnis, dan distribusi, kemudian mengakuisisi perusahaan pelayaran pada tahun 2005. Semenjak berdiri, Indofood berhasil membangun berbagai merek dengan skala global. Salah satu bisnis terbesar dan tersukses Indofood adalah divisi mie instan. Bisnis mie instan Indofood bahkan menjelma menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 2018, penjualan divisi mie instan Indofood mencapai lebih dari Rp25 triliun dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Kontribusi pendapatan dari bisnis mie instan juga salah satu yang terbesar, mencapai 34% dari total pendapatan Indofood tahun 2018. Indofood merupakan saksi berkembangnya industri konsumer Indonesia. Pertumbuhan kinerja keuangan Indofood juga seperti menjadi cermin, terus meningkatnya daya beli masyarakat dari masa ke masa.